Okay, selamat datang ke channel Jimmy. Hari ini Jimmy akan tunjuk cara untuk pasang chainsaw Titec lah. So, Jimmy ada jual banyak chainsaw dekat Shopee dan Lazada. So, kadang-kadang customer beli chainsaw, dia main memang main kotak macam ni dengan papan saja. Dia lekat macam tu. Macam ni, keris lebih sangat ambil macam ni bagi customer. So, bila customer dapat pasang macam ni, dia tak tahu cara nak pasang mesin chainsaw ni macam mana nak pasang lah. So, Jimmy buat video ni untuk tunjuk korang cara untuk pasang chainsaw lah, huh? Okay, so bila saya dapat pasang, buka semua, ha. Kalau chainsaw Titec, dia akan dapat beberapa barang lah. Ha, ni motoi petrol, dampok tu tim yang petrol lah, huh? Petrol tank, sorry. Ha, ni satu two skid bag. Dalam ada spanner skid. Dalam punya spanner cukup untuk pasang chainsaw dah, huh? Satu plug opener, satu adjust timing punya screwdriver, dua Allen key, dua nut untuk kunci papan tepi ni, dua nut no. Satu ini, satu ini dia macam tak tahu cakap apa-apa pasang dekat sini tepi sini ni ya. Satu kikiak untuk asah mata chainsaw. So satu rantai lah, satu gulung satu gulung rantai ni lah. No. Satu menu dengan papan. So kita start. First, dia main memang macam ni. So bila nak buka, kita release brake dulu, kita baru ambil keluar. No? Okay. So kita pasang spike ini dulu. Dia ada dua skru dekat sini. Satu, dua. Buka dua skru ni dulu, baru boleh pasang. Ini boleh masuk dekat sini. Kunci bagi ketat. Settle. Next. Ambil keluar papan. Dan okey, bila nak pasang rantai ni dia kena tahu lah. Yang ada satu ni timbul dekat depan. Dan ni yang papan ni yang ada timbul ini satu keluar dia kena dekat depan lah. Had ni dekat belakang. Had ni dekat belakang, had ni dekat depan. Pasang macam tu. Yang ada timbul kecil-kecil ni dekat depan no, mata dekat belakang. No, so pasang macam tu. Kita masuk sini dulu, rantai masuk dekat sprocket dulu. Rantai kena masuk pi dalam lorong no. Okay, so next papan. Papan sini dia ada satu ini, satu biji ini. Dia untuk adjust untuk cekangan, cekangkan rantai ni. So bila nak masuk dekat sini kita kena align lah. Saat ni kena masuk pi lubang dekat ni, huh? Lubang ni. So kita kena tengok dengan mata lah, tengok dia boleh masuk tak. Kalau tak boleh masuk kita adjust sikit dekat sini. Okay, masuk. So, masuk kita kunci ini skru, dua biji skru kunci dekat sini dulu. Jangan kunci ketat. Kunci bagi lekat boleh dah. Tak payah kunci tak sangat no. Kunci dengan tangan aja boleh dah. Lepas tu lepas ni boleh adjust ni, adjust cekang rantai ni untuk adjust ni satu skru ni.
Kunci dia, kita akan tengok sini rantai dengan cekang. Kita boleh test lah pakai ini. Tolong tengok. Macam ni ketat sangat. Kita lockup sikit dulu. Okey, macam ni okey. Lepas tu kita kunci balik sini. Kunci bagi ketat. Ni saja. So okey. Siap, pasang, siap. Lagi satu, bila tadi nak masuk papan ni, saya Jimmy lupa cakap, bila nak masuk papan ni dekat sini, kita kena ingat brake kena release noh. Macam ni release brake. Noh brake lepas dah. Macam ni brake lock. Kalau brake lock sini dia tak akan jalan. Dia ketat, dia lock dia lah. Sebab sini dia satu apa? Dia satu besi punya bulat punya barang, dia akan lock dia punya soket lah, tak boleh dia jalan. So nak buka, kita buka sini. Lepas buka, kita baru pasang plate ni dekat tepi. Kalau tak, tak boleh masuk dengan plate ni noh. Banyak customer Jimmy kenal lah, dia lock, lepas tu dia try masuk dekat sini, tak boleh masuk. Sebab dia punya lock, sudah lock lah, dia tak boleh masuk di sana. Sebab dia punya bulat tu dia kecil, dia punya soket besar, dia tak boleh masuk, rapat noh. So kena release, lock dulu, baru kunci masuk sini papan noh. Okay, macam ni saja. So, sini ada dua lubang minyak. Ini untuk campur minyak petrol dengan tuti. Minyak petrol kena campur dengan tuti, lepas tu tuang dekat sini. Dia punya ratio depends on you lah, 31 ataupun 51. Kalau tak tahu cara yang nak campur minyak tuti, boleh tengok video yang saya ajak ni lah, cara nak campur tuti. Sini, bau minyak engine, minyak hitam. Minyak hitam bau bagi penuh. Sebab ini untuk lubricate lantai sini, mengadakan supply minyak P sini untuk lantai bagi dia lubricate lah. So minyak dia memang jalan-jalan dia akan habis lah. So kena isi minyak hitam selalulah. Jangan lupa noh. Kalau lupa isi, dia punya sini tak ada minyak supply, dia punya lantai akan jadi rosak. Itu saja, minyak hitam apa-apa pun boleh, balance kereta apa pun boleh pakai. So kalau nak start mesin ni, sensor ni dia kena tahu cara dia baru boleh start tau. Lock throttle. So, kalau korang nak tahu untuk cara start sensor, boleh search dekat YouTube Jimmy cara untuk start sensor. So sebelum korang start sensor anda, please tengok video saya dulu, baru start lah. So, kalau tak tahu cara, dia punya blok akan jadi basah, so tak boleh hidup. Itu sahaja sampai sini. Kalau korang rasa video saya bermanfaat, please like video saya dan subscribe channel saya. Nak tengok video apa, please komen dekat bawah. Terima kasih banyak-banyak. Yang nak beli chainsaw Titek, beli pergi dekat Shopee, Mini Shop ataupun Lazada. Terima kasih banyak-banyak.